Akhirnya Asnawi jujur cinta Fuji, terungkap satu perjanjian. Hubungan asmara sebagai model Fuji dan pemain sepak bola Asnawi masih jadi perbincangan. Status percintaan Fuji dan Asnawi pun menjadi pertanyaan semua orang. Ngakunya berteman dekat saja, namun keduanya kerap tampil mesra di sosial media. Bahkan, rencananya mereka akan pergi ke Korea bersama. Nah, baru-baru ini terkuak siapa yang jatuh cinta duluan di antara mereka berdua. Hal ini diketahui dari konten video The Family Season 5 yang diunggah dalam YouTube BW, milik Asnawi, tanggal 3 Januari tahun 2024 lalu. Dikutip banjarmasinpost.co.id dari video tersebut, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024 terkuak ternyata yang jatuh cinta duluan adalah Asnawi. Ada bukti chat WhatsApp antara Fuji dan Asnawi beberapa bulan lalu. Kala itu, Asnawi menyampaikan perasaannya setelah berulang kali didesak untuk mengaku oleh sang model. Fuji kembali membahas persoalan ini ketika diantar berangkat kerja oleh Asnawi. "Lo jujur udah berapa persen?" tanya Fuji. "Kenapa kamu suka sama aku 1%, sambungnya. "Gue jujur ya," cetus Asnawi. "Lo jangan bohong, ini ada kamera," sahut Fuji. Akhirnya, Asnawi mengaku baru 1% suka kepada Fuji. "Baru 1% ya, jadi jangan ger," ucap Asnawi. "Tapi kan lo duluan," timpal Fuji. Walaupun baru 1%, namun nyatanya Asnawi memang ada rasa kepada putri pasangan Dewi Zuhriati dan H. Faisal itu. Maka dari itu, Fuji menagih janji yang pernah mereka sepakati. Siapa yang lebih dulu jatuh cinta di antara mereka maka wajib membayar denda sebesar 2 miliar rupiah. Lantaran Asnawi baru punya rasa sebesar 1% maka dia harus membayar 20 juta rupiah kepada Fuji. "Berarti kamu udah kalah ya, kamu bayar ya karena kamu udah kalah," ujar Fuji. "Ya udah gini," kata Asnawi. "Kan kita perjanjiannya apa?" sahut Fuji. "Ya udah oke, yang suka duluan yang bayar," sambung Asnawi. "Oke fine, oke deal," lanjutnya. "Waktu itu janjinya apa kalau suka duluan 2M ya?" terus Asnawi. "Ya udah aku genleman ya, aku udah suka 1% ya, oke," lanjut Asnawi. Asnawi pun setuju membayar 2 juta, namun dia ingin setelah itu tidak ada denda lagi. "Aku bayar kamu 1% 20 juta tapi abis itu dealnya udah selesai ya," tandas Asnawi. Fuji tak setuju dengan usul Asnawi. Dia tetap berharap dapat 2M. "Yeye gak enak dong, gak ada yang mau kalau kayak gitu," timpal Fuji. Fuji pun berharap kedepannya kadar cinta Asnawi padanya bertambah besar. Sehingga, akan lebih banyak juga uang yang ia dapatkan. "Aku 50% jadi aku bisa dapat 1M ya," pungkas Fuji. Keponakan Fuji sebagai model Fuji Gala Sky berulang tahun. Keponakan Fuji putra dari almarhum Vanessa Angel itu sudah genap berusia 3 tahun. Cucu kesayangan Dewi Zuhriati dan H. Faisal baru saja berulang tahun pada tanggal 14 Juli tahun 2023 kemarin. Tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Gala Sky merayakan ulang tahun hanya dengan keluarga ibunya. Namun, kali ini ada yang berbeda di hari ulang tahun Gala Sky. Penyebabnya, tahun ini ada sosok Asnawi yang digadang bakal jadi calon omnya. Bahkan di hari ulang tahun Gala Sky, Asnawi menyempatkan diri untuk memberikan ucapan selamat. Meskipun ucapan tersebut disampaikan hanya melalui video call. Namun, Gala Sky tampak bahagia dapat ucapan dari teman dekat ibunya itu. Hal ini diketahui dari postingan repost Instastories dalam akun pribadi Fuji, @ayutingting92, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 kemarin. Dari pantauan banjarmasinpost.co.id, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023, terlihat dalam tangkapan layar yang dibagikan Asnawi.
ia sedang bercengkerama dengan Galaskai. Melalui caption, Asnawi mengucapkan ulang tahun secara khusus untuk Galaskai. Asnawi juga mengatakan akan segera bertemu dengan Galaskai setelah pulang ke Jakarta. Keponakan tersayang Fuji tersebut tampak tersenyum saat berkomunikasi dengan Asnawi. Petik 2.